Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dahu wa ba'da tahiyyah. Kaifa halukum jami'an ya auladi wa banati? Bagaimana kabar kamu semua, anak-anakku sekalian? Arjukum fi siha wal afiyah. Berharapkan kamu semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan masih bab 3 belajar bahasa Arab. Silakan kamu buka yaitu halaman 46. Buka halaman 46 dan simak apa yang Bapak sampaikan, yaitu tentang cara menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Silakan buka halaman 46. Nomor 1, perhatikan. Tarjim, terjemahkan. Hadihi ini, al-kitabata tulisan. Wa artinya dan. Uktub, tulislah. Jawabaka, jawaban kamu. Ala di atas al-kirtosi, kertas. Tarjim hadihi al-kitabata. Waktub jawabaka ala al-kirtosi. Berarti nomor 1 artinya, terjemahkan tulisan ini dan tulis jawabanmu di kertas. Ini nomor 1 artinya. Kemudian nomor 2, tetap perhatikan, simak baik-baik. Takallam, berbicaralah. Bil lughati al-arabiyyati, dengan bahasa Arab. Ya Hasan, wahai Hasan. Takallam bil lughati al-arabiyyati, ya Hasan. Nomor 2 berarti artinya, hai Hasan, berbicaralah dengan bahasa Arab. Nomor 3, yaqulu, berkata, ra'isul madrasati, kepala sekolah, bilughatil indonesiyati, dengan bahasa Indonesia. Wa artinya dan, al-arabiyati, bahasa Arab. Yaqulu ra'isul madrasati bilughatil indonesiyati wal-arabiyati. Nomor 4 berarti artinya, berkata kepala sekolah dengan berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab. Nomor 5, perhatikan lagi. Bi ayyi lughatin, dengan bahasa apa? Tatakala mina, artinya kamu berbicara. Ma'a, bersama. Mudarrisiki, guru kamu. Bi ayyi lughatin tatakala mina ma'a mudarrisiki. Mudarrisiki, nomor 5 artinya, dengan bahasa apa kamu berbicara kepada gurumu? Ya. Sekarang nomor 6. Yajibu 'alaika, wajib atas kamu. Antaqra, berbicara. Kitabata, tulisan. Al-arabiyyati artinya bahasa Arab. Nomor 6. Yajibu 'alaika antaqra kitabaka al-arabiyyati. Artinya nomor 6 berarti kamu wajib membaca tulisan Arab. Nomor 7, lana, kita, darsu, pelajaran. Al-lughatil arabiyyati artinya bahasa Arab. Fi artinya di, madrasatina, di sekolah kita. Lana darsu lughatil arabiyyati fi madrasatina, artinya berarti ada pelajaran bahasa Arab di sekolah kita. Ya, ada pelajaran bahasa Arab di sekolah kita. Lanjut nomor 8. Hal, apakah? Al-lughatul arabiyyatu, artinya bahasa Arab. So'batun, susah, laka, bagi kamu. Halil lughatul arabiyyatu so'batun laka, berarti artinya nomor 8, apakah bahasa Arab sulit bagi kamu? Ya. Lanjut lagi, sekarang nomor 9. Limadha, kenapa? Kutiba, ditulis. Al-Qur'anu, artinya Al-Qur'an. Bil-lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Limadha kutiba al-Qur'anu bil-lughatil arabiyyati, berarti artinya, kenapa Al-Qur'an ditulis dengan bahasa Arab. Yang terakhir nomor 10. Qala, berfirman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala,
Inna sesungguhnya ja'alnahu, artinya kami jadikan Qur'anan Al-Qur'an, Arabiyatan artinya bahasa Arab, la'allakum artinya agar kamu semua, ta'kiluna kamu berpikir, ya. Berarti kalau Allah Ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'kilun, Allah berfirman, nomor 10 artinya Allah berfirman, kami jadikan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu mau berpikir. Oke, anak-anak sekalian, kafaina dirusatana hadal yaum, Bapak cukupkan materi kita pada kesempatan kali ini. Syukran katsiran ala ihtimamikum jami'an, terima kasih banyak atas segala perhatian. Akhiran dan terakhir dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.